Pahlawanku adalah inspirasiku. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Terlihat anak-anak berkumpul di rumah bendera milik Asim Sulistyo yang berada di Dusun Bugel, Desa Krakitan, Kecamatan Bait, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Anak-anak ini memakai atribut bela diri INKE Institut Karate Do Indonesia. Dengan membawa atribut bendera merah putih, yang akan melakukan ziarah bersama dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Pahlawan yang akan diziarahi adalah Letnan Bukut yang berada di atas Bukit Berundung, Desa Krakitan, Kecamatan Bait, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Anak-anak INKE ini tergabung dalam kegiatan karate dari ranting jutangan dan ranting estip yang dilatih oleh Simpe Sutrisno, Simpe Hasim, dan Simpe Ruri. Nah, ini anak-anak sudah melakukan perjalanan menuju ke makam Letnan Dukut. Ini sudah melewati jalur atau jalan utama Dusun Bugel. Terlihat anak-anak sudah meninggalkan Dusun Bugel dan mengarah ke Desa Krakitan menuju makam Letnan Dukut yang berada di atas Bukit Berumbung, Desa Krakitan. Anak-anak karate ini jumlahnya sekitar 60. Ini sudah memasuki wilayah komplek destinasi wisata alam Rowo Jombor. Ini melewati tanggul atau jalan pinggir Rowo Jombor, sudah mengarah ke menuju Desa Krakitan. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan ke-76 tahun 2021. Ini sudah memasuki Desa Krakitan, jalan utama Desa Krakitan. Sudah mendekati makam Letnan Dukut. Anak-anak karate ini tergabung di ranting jutangan dan ranting estip yang berpusat di cabang Klaten. INKE Institut Karate Do Indonesia yang dilatih oleh Simpe Sutrisno, Simpe Hasim, dan Simpe Ruri. Ini sudah masuk atau berhenti untuk menunggu teman yang lain dan beberapa awak media nasional. Ini terlihat Mas Hakim dari wartawan Joglo Pos. Kegiatan ini untuk menumbuhkan sikap rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Jangan sampai melupakan sejarah. Bangsa yang besar, bangsa yang bisa menghargai para pahlawannya. Pahlawanku adalah inspirasiku. Ini anak-anak berhenti sejenak menunggu, karena tinggal beberapa meter lagi sudah sampai di komplek makam Letnan Dukut. Letnan Dukut ini pahlawan yang dimakamkan di Desa Krakitan yang gugur pada tahun 1947, yang merupakan pahlawan kemerdekaan dan pernah menjadi ajudan Presiden pertama Insinyur Soekarno. Ini anak udah berhenti di atas bukit. Di atas Bukit Berumbung, hanya tinggal beberapa meter lagi sudah masuk komplek makam Letnan Dukut. Terlihat barisan anak-anak dengan memakai pakaian karate dan membawa atribut bendera merah putih. Dan sebagian ada bendera INKE, karena ini tergabung dalam kegiatan Institut Karate Do Indonesia. Ini sudah sampai di pelataran makam Letnan Dukut. Terlihat anak-anak mulai mempersiapkan diri sebelum melakukan prosesi ziarah kubur, yaitu makam Letnan Dukut yang akan dipimpin oleh Mas Hakim, wartawan dari Joglo Pos. Ini beberapa awak media nasional sudah mempersiapkan diri. Ada wartawan dari CNN, RRI,
SCTV dan lain sebagainya. Ini sudah prosesi sudah dimulai dan yang terdepan adalah Simpe Sutrisno, pelatih utama dari Ranting Jutangan, dan diikuti anggota karate yang lain. Tujuannya adalah menanamkan sikap dan menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air untuk melakukan ziarah kubur pada pahlawan kemerdekaan, yaitu Letnan Dukut, yang makamnya di atas Bukit Berumbung, Desa Kerakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Terlihat anak-anak sudah mulai naik dengan menapaki puluhan tangga untuk menuju komplek makam Letnan Dukut. Kegiatan ini diliput oleh beberapa awak media nasional karena kegiatan ini sangat membanggakan bagi bangsa Indonesia. Kegiatan ini sangat bagus untuk generasi muda untuk tidak melupakan sejarah. Pahlawanku adalah inspirasiku. Bangsa yang besar, bangsa yang bisa menghargai jasa-jasa para pahlawan. Ini anggota INKE sudah berada di komplek makam Letnan Dukut dan akan melakukan prosesi doa bersama yang dipimpin oleh Mas Hakim, wartawan dari Joglopos dan Kabare Piye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adik-adik semua, anggota INKE, Ranting Jutangan dan Estip. Hari ini kita berbahagia bisa hadir di makam Berumbung ini ziarah mengenal pahlawan. Siapakah beliau? Beliau adalah almarhum Letnan Dukut. Beliau meninggal tanggal 18 Agustus 1947, termasuk pejuang kemerdekaan. Kita ke sini siap untuk melanjutkan perjuangan beliau. Siap? Siap. Siap, siap adik-adik? Siap. Siap untuk melanjutkan? Siap. Hari ini kita mengenang sejarah beliau, sejarah para pahlawan pejuang kemerdekaan. Kita jangan melupakan sejarah perjuangan para pahlawan. Adik-adik, tetap semangat dalam belajar. Siap? Siap. Siap mencari ilmu? Siap. Siap berlatih dalam INKE? Siap. Siap berbakti kepada orang tua? Siap. Semoga cita-cita adik bisa melanjutkan perjuangan para pahlawan bisa terwujud. Amin. Allahumma. Amin. Ini saya pimpin doa secara Islam ya. Adik-adik mengamini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma fillahu warhamhu wa afihi wa fanhu. Amin. Almarhum Letnan Dukut. Amin. Fillahu warhamhu wa afihi wa fanhu. Kulluhu min jami' muslimin wa muslimat. Amin. Wa mu'minat fi hadha maqam. Berumbung ya Allah. Kulluhu min ahli ibadillahi salihin. Amin. Min ahli jannatin na'im. Amin. Min ahli jannatul firdaus. Amin. Kulluhum diampuni segala dosanipun ya Allah. Amin. Dimai pada jembar kuburipun ya Allah. Amin. Dicatat datuk ahli suarga Allahumma. Amin. Semoga negeri tercinta Indonesia aman tentram Allahumma. Amin. Badatun taibatun warabun ghafur Allahumma. Amin. Semoga negara kita aman tentram dijauhkan dari corona Allahumma. Amin. Al-Fatihah. Moga Pak Asim untuk melanjutkan ikrar buat rumput-rumput ini ya. Nanti rumputnya ditaruh stay baik. Terlihat anak-anak INKE ini melakukan pembersihan atau bersih-bersih sampah dan rumput
di sekitar komplek makam Letnan Dukut. Inilah makam Jatikusumo, pendiri desa Kerakitan, dan merupakan cikal bakal desa Kerakitan. Jadi satu komplek dengan makam Letnan Dukut. Sekarang kita balik ke rumah masing-masing. Mengikuti kegiatan ziarah kubur di Letnan di kuburan Letnan Dukut. Memperingati hari pahlawan. Di pahlawan sendiri buat apa? Orang yang paling berjasa untuk bangsa Indonesia. Cara mengisi kemerdekaan gimana? Belajar dengan sungguh-sungguh, meraih prestasi setinggi-tingginya. Makasih ya, Dek. Ya. Kegiatan ini tadi ngapain, Dek? Mengikuti kegiatan ziarah kubur di makam Letnan Dukut. Memperingati apa ini, Dek? Memperingati Hari Pahlawan. Dengan berkunjung kemana? Ke makam Letnan Dukut di Dukuh Kerakitan. Arti pahlawan menurutmu sendiri gimana? Orang yang paling berjasa untuk bangsa ini. Kalau dulu kan pahlawan itu berjuang untuk kemerdekaan. Kalau menurutmu sekarang itu gimana sih pahlawan itu harus gimana untuk membentuk bangsa ini? Belajar dengan giat atau seperti apa? Ya, belajar dengan giat, meraih prestasi yang setinggi-tingginya, dan bisa membanggakan orang tua. Negara juga ya. Sebelum meninggalkan komplek makam Letnan Dukut, anggota karate ini memberikan penghormatan terakhir kepada Letnan Dukut dengan melakukan teknik gerakan dasar, gerakan karate inkai yang dipimpin oleh Simpe Sutrisno, pelatih utama inkai ranting jodangan. Ini terlihat anak-anak inkai sudah meninggalkan komplek makam Letnan Dukut untuk menuju ke dojo atau tempat latihan karate. Kegiatan ini untuk memberikan pembekalan akan arti pentingnya semangat bela negara, rasa patriotisme, dan cinta tanah air. Pahlawanku adalah inspirasiku. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Salam karate. Os. Sekian info dari SMP Negeri 3 Mayat, Klaten, Jawa Tengah. Salam STV.